Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Selamat petang kawan-kawan, rakan-rakan. Okay, semua. Petang ini saya di Bandar Teluk Intan ya. Sekarang saya mereview sebuah kawasan industri ya. Ancient Industry Park. Iaitu yang berada di pinggir Pekan Teluk Intan, di mana Ancient Industry Park ini adalah sebuah industri kecil yang meletakkan industri kilang-kilang biskut, ais, aluminium dan sebagainya ya. Juga industri-industri ringan yang berasaskan pemotoran, repair dan baiki kenderaan sehinggalah kenderaan berat ya. Jadi petang ini kita ronda-ronda di sekitar Ancient Industry Park. Sejarahnya, apa yang kita tahu ialah ini adalah kawasan industri kilang kelapa sawit sebelum ini. Tapi oleh kerana dasar kerajaan tidak membenarkan lagi industri-industri berat berada di dalam kawasan pekan ataupun bandar, maka kilang kelapa sawit itu telah ditutup dan digantikan dengan light industry. Dan kita sudah melepasi tempat servis kereta ya, Proton Eda dan juga Nissan ya, yang juga berada di kawasan ini. Dan ini JDEC ya, JDEC juga ada store dia berada di kawasan industri ini. Jadi maka kawasan yang luas ini telah ditebus guna balik menjadi sebuah industri kecil, light industry area, ancient industry area, yang mana ianya menempatkan kilang-kilang kecil dan sederhana, kilang-kilang teres dan kembar ya, pos laju ya, pos laju juga ada berpengkalan di kawasan ini. Dan ini ada gudang-gudang di sebelah kiri ini, kita boleh nampak barang-barang runcit. Dan kita tengok ada ejen Kia, servis Kia, kenderaan Kia dan juga Kubota ya. Kubota, ejen Kubota berada di kawasan ini. Dan untuk masa sekarang ni masih lagi pukul 6 petang. Banyak lagi kenderaan-kenderaan yang belum pulang ya. Ini adalah Jati ya. Jati adalah ejen beras ya. Gudang beras juga berada di sini. Kalau di sebelah malam saya diberitahu bahawa penuh kenderaan-kenderaan dan lori-lori milik-milik syarikat-syarikat yang berkalan di sini berada dan parkir ya, di sekitar sini. Di depan kita ini adalah Take Renovation Design, iaitu syarikat yang berasaskan renovation. Renovation iaitu perabot dan juga ubah suai rumah ya. Di sini kita dapat melihat kedai Taya juga ada. Dan ini di belakang adalah barang-barang second hand, jam shop ya, ataupun barang-barang second hand ya, kereta-kereta yang rosak juga berada di sini. Dan saya masuk ke jalan seterusnya, ini jalan 3, di mana ia menempatkan industri pembakian kereta, lori dan juga kilang besi. Maksudnya untuk membina saja-saja besi yang besar seperti untuk membina kilang dan sebagainya ada di sini ya. Ini pusat mengecat kereta ya. Dan apa yang saya fahamkan, mempunyai 2-3 syarikat mengecat kereta yang memang mahir dengan cat yang berkualiti ya. Ya, dan juga belah kanan kita ini adalah ejen barang-barang runcit ya. Okey, di depan sini ada lagi kilang-kilang kenderaan ya, ubah suai kenderaan ya. Dan satu kilang air batu ya, ais juga berada di kawasan ini ya, crystal ice ya. Jadi
ianya di berada di pinggir Bandar Teluk Intan menghala ke Jalan Utama Lentan dan atau lebih tepat lagi iaitu jalan ke Kampung Banjar, ya. Kampung Banjar Teluk Intan ataupun Padang Tembak, jalan pintas untuk ke Lebuh Raya Utara Selatan, ya. Okey, ini tengok kendaraan-kendaraan dah mula parkir di sini yang pulang, ya, yang akan memulakan besok lagi trip, ya. Di sini tengok, kita tengok lori-lori ais, ya, yang menunggu giliran untuk mengisi ais untuk buat pengantaran pada besok, ya. Saya dah pengakhir ujung ni. Ini dah jalan keluar, ya, jalan susu keluar ke jalan besar, ya. Itulah serba sedikit tentang industri kecil, ya, taman perindustrian kecil Enson, Bandar Teluk Intan, ya, yang boleh dikatakan hampir, ya, kesemua industri-industri kecil berasaskan kenderaan bermotor, ubah suai, baki, gudang-gudang barang-barang rucik, ya, industri-industri berasaskan besi, ya, aluminium ada di kawasan sini. Jadi kepada tuan-tuan yang memerlukan khidmat welder-welder ataupun untuk pembakian kereta, ya, ubah suai kereta, servis kereta dan sebagainya, tuan-tuan bolehlah ke Taman Perindustrian Enson di Jalan Kampung Banjar Teluk Intan, ya, yang hanya beberapa minit saja, ya, daripada Bandar Teluk Intan. Kalau siapa tahu jalan pintas dari Padang Tembak lagi dekat, mungkin 10 minit saja sampai ke kawasan ini. Dan inilah jalan keluar persimpangan, ya. Ke kanan ini ke Teluk Intan dan ke kiri kita boleh ke Hutan Lentang Bangan Datuk Setiawan dan Manjun. Saya rasa di sini dahulu laporan saya pada petang ini untuk tinjauan kita ke kawasan industri Enson di petang ini. Sekian, terima kasih. Wassalam.